Sampailah kita di jalan raya, teman-teman. Semuanya tadi benar-benar sangat menakutkan gitu ya di sana. Bukan takut apa-apa sih, takut motornya mogok, teman-teman. Itu dalam banget ya. Hampir 1 meter, ada yang kedalaman hampir 1 meter. Aduh, ngeri banget pokoknya. Ini jalan jalan kawasan Udoyo ya, cukup licin. Kanan kiri jalan masih terdapat genangan-genangan air gitu ya. Tadi sebenarnya pas berangkat sebenarnya nggak menyangka bakalan ada air gitu. Tadi pas diparkirkan di pojok yang tadi itu, pas berangkat sebenarnya nggak ada air, air bah tiba-tiba datang dan jadilah jalanan tadi seperti sungai gitu. Ini jelasan kawasan Udoyo, tepatnya di Gunung Bedet gitu ya. Kawasan hutan sih sebenarnya tadi, yang tadi yang sebelah sana. Jadi kalau macet cukup ngeri gitu. Sekali lagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Gaguk ya. Ini motovlog pertama aku sekaligus video pertama yang aku unggah di channel ini. Ini sebenarnya channelnya udah lama, udah dari tahun 2010, tapi nggak pernah diurus. Yang diurus itu channelnya Sahabat Yoga gitu ya. Kita berbelok teman-teman, jurusan ke PLTA Serut, ke Bendungan Serut, Bendungan Ludoyo ya. Sekali lagi, ini jalanan cukup lengang ya. Sekali lagi, ini bukan channel utama aku ya. Channel utama aku namanya Sahabat Yoga. Penghasilannya udah lumayan, tiap bulan itu bahkan 2 bulan gajian bisa beli motor ini, motor matic ini ya. Tapi sayangnya channelnya dibajak orang. Kenapa bisa dibajak? Karena gara-gara aku install aplikasi, suruh login pakai email gitu ya. Ini jalannya lurus teman-teman. Lumayan bagus sih sebenarnya jalannya kalau dibandingkan yang tadi gitu ya. Jalan menuju PLTA Ludoyo Bendungan Serut ya. Ada Ludoyo itu ada dua, Bendungan Serut sama Bendungan Jegu gitu ya. Malah di sini malah nggak hujan, kelihatan nggak hujan gitu ya. Padahal tadi di sana itu gerimis. Aku tutupin pakai tangan gitu kamera GoPro-nya karena nggak pakai apa ya. Ya di sana kemarin aku lewat sana. Udah di sana itu bagus pemandangannya. Ada jembatan namanya Jembatan Mukiti. Jembatan yang dibikin masyarakat dari bambu gitu, dikasih nama Jembatan Mukiti. Jalanannya lurus teman-teman dan beneran ada genangan air, tapi itu sepertinya genangan air dari hujan yang kemarin, bukan hujan hari ini ya. Sepertinya daerah sini malah cukup cerah padahal anaknya ya di sini nggak pakai helm soalnya ini jalan, termasuk jalan desa ya. Ini jalan jalur kota tapi jalannya apa ya, jalannya nggak terlalu ramai. Tadi anak tadi bilang kamera, kamera, kamera gitu. Sebenarnya malu sih karena kameranya terlalu mencolok gitu. Kamera sport camnya terlalu mencolok, sementara masyarakat daerah sini kan belum terlalu familiar dengan yang namanya kamera gitu. Jalannya lurus dan sangat-sangat sepi. Di depan di kawasan sini itu selamat datang ya, selamat datang di tempat ini, di kawasan Bendungan Serut. Kemarin itu habis diadakan apa ya, acara kemah gitu ya, pramuka-pramuka se-Jawa Timur, tepatnya ya di lokasi ini, di kawasan sekitar sini itu se-Jawa Timur. Ada sekian ribu peserta gitu dari seluruh Jawa Timur, bahkan bupati, wali kota, itu semuanya ada di sini. Dari perangkat tinggi negara sampai perangkat di dusun-dusun. Kami tua kemarin, kami tua Kaliandong juga ada di sini. Memasuki kawasan Serut, kawan-kawan, nanti kita di sana disuruh bayar uang Rp500. Ada portal untuk bayar Rp500 ya. Benar.